Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidil musalim Wa ala alihi wa ashabihi wa li libaytihi wa zurriyatihi wa jema'in Amma ba'ad Sahabatku yang seiman Nabi SAW pernah mengingatkan kita Melihat apa yang terjadi hari ini Ternyata sudah ada dalam sabda-sabda Nabi Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan riwayatnya sahih ikhtilafan Siapa yang hidup di antara kamu setelahku, maka akan melihat ikhtilafan kathira. Perdebatan, perselisihan, tanazuk, perdebatan yang susah untuk diperdamaikan, kathira. Dan itu sangat banyak sekali. Bahkan ketika Nabi SAW baru saja wafat, para sahabat sudah berbeda dalam masalah politik. Sahabat Ansor mengangkat Amir, pemimpin, muhajirin pun mengangkat pemimpin. Sehingga Ansor mengatakan, minna amir. Min Tapi ketika Abu Bakar As-Siddiq datang, Abu Bakar membacakan sebuah hadis, ala min Quraisy hadis surah imam An nasai hadis sahih. Para imam mestilah dari kalangan Quraisy Berdasarkan hadis itu, Nabi SAW bersabda, ala Quraisy Para imam itu mesti diangkat dari kaum Quraisy Oleh karena itu, para sahabat Ansor, Mereka berpikir ulang setelah mengangkat seorang pemimpin dan mengatakan, kami serahkan kemimpinan ini kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bagi mereka, hadis Nabi tersebut sudah cukup untuk menghilangkan perdebatan politik yang mereka alami. Inilah salah satu etika berbeda pendapat para sahabat Nabi SAW. Ketika mereka berbeda, bahkan dalam masalah politik, mereka langsung meninggalkan perbedaan tersebut jika ada nas teks dari Nabi SAW yang menunjukkannya. Dalam hal ini, Nabi SAW pernah berwasiat min Quraisy. Para imam dari Quraisy. Ini baru salah satu contoh dari kalangan sahabat. Pernah ibunda orang beriman Aisyah radhiyallahu anha berbeda pendapat dengan Ibnu Umar dalam masalah Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah buang air berdiri? Dalam hal ini, Aisyah berkata, mankala siapa yang berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bulu kau iman buang air kecil berdiri, maka fahuqazin, maka dia berbohong. Lalu kemudian Aisyah mengatakan, makazi ibnu Omar, ibnu wa Aqta, ibnu Omar tidaklah berbohong atas nama Nabi, hanyalah dia lupa atau dia keliru. Seperti itulah sahabat Nabi Ibnu Omar berbeda dengan Aisyah. Aisyah berbeda dengan Ibnu Omar. Dan Aisyah walaupun beliau lebih tahu, tapi beliau tidak pernah mengatakan Ibnu Omar orang yang bodoh, Ibnu Omar orang yang salah. Dia hanya mengatakan barangkali Ibnu Omar adalah orang yang keliru, barangkali Ibnu Umar adalah orang yang lupa. Inilah cara kita agar bisa menebar rahmat rasa cinta kepada orang yang berbeda dengan kita. Cukup katakan kepada orang yang berbeda pendapat dengan kita, mungkin dia, mungkin Anda lupa. Jangan katakan Anda bohong, Anda mungkin kita katakan Anda jahil, Anda bodoh, tidak. Kita mengatakan Anda lupa. Ini salah satunya. Kalau boleh kita sebut ini adalah husnuzan, berbaik sangka kepada orang lain. Terutama sesama muslim. Karena ketika orang berbeda pendapat, yang terjadi adalah sibabul muslim fis. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, mencaci maki sesama muslim hukumnya haram karena membuat orang menjadi fasik, fiskun. Dan tidak jarang saat saya, Anda dan kita semua berbeda dalam satu pendapat, kita mencaci maki orang yang kita anggap berbeda. Dalam hal ini, kita boleh mengatakan bahwa al-ikhtilaf rahmah betul ada sebuah riwayat dan riwayatnya doaif, riwayatnya lemah, tapi maknanya benar. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku rahmah. Kalimat ini meskipun tidak sahih berasal dari Nabi, tetapi ini betul-betul terjadi pada kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kita melihat bagaimana para tabiin atau bau tabiin, tabiin murid-murid sahabat atau bau tabiin murid dari para murid sahabat? Imam Syafi'i misalnya yang wafat tahun 204 lahir 105 105 wafat 204 beliau pernah mengatakan ra'yi pendapatku sahih pendapatku aku yakin benar wa ra'yu ghairi sedangkan pendapat orang lain menurutku khata, keliru tetapi beliau juga mengatakan dalam riad yang lain ra'yi sahih wa tamilal khata pendapatku ini benar, menurutku tapi barangkali ada kesalahan di dalamnya. Waraqyugiri pendapat orang selainku, sehato keliru. Tapi barangkali yahtamilu tamilussoam. Barangkali ada kebenaran di situ. Lihatlah Imam Syafi'i salah satu ulama salafus salihin, ulama terdahulu. Beliau sangat membangun rasa zon kepada orang-orang yang berbeda pendapat dengan beliau. Imam Syafi'i begitu juga dengan imam-imam yang lain. Dalam hal ini, kita bisa mengatakan bahwa para imam-imam dahulu ketika berbeda pendapat, itu bukanlah hal yang masalah bagi mereka. Lalu kenapa hari ini orang berbeda sehingga mengkafirkan? Kenapa orang hari ini ketika berbeda sampai kemudian mencaci maki? Ternyata jawabannya satu saja. Negative thinking. Suzon berburuk sangka kepada orang lain. Jadi saya mengajak Anda semua, marilah kita membangun khusnuzon, Berbaik sangka kepada sesama saudara kita, semua muslim. Sehingga dengan demikian, Islam kita menjadi lebih baik. Karena husnuzon adalah bagian daripada keislaman yang baik. Nabi bersabda, Iyakum wazzan, jauhilah berburuk sangka. Fa'innahu aqzabul hadis. Karena berburuk sangka adalah kedustaan yang sangat luar biasa parahnya. Jadi wajar jika kemudian orang berburuk sangka bisa mencaci, berburuk sangka bisa bermusuhan, berburuk sangka bisa menyebabkan perseteruan yang tidak ada habis-habisnya. Marilah sahabatku yang seiman, kita tumbuh bersama dengan cara berdebat yang baik, dengan membangun husnuzan, positive thinking, berbaik sangka kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.